Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyu Asin. Selain menerima suap, Dodi Reza Alex Nurdin berperan sebagai penentu besaran imbalan 4 proyek ini. Dari keempat proyek tersebut, Dodi diperkirakan menerima imbalan hingga 2,6 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Jumat 15 Oktober 2021. Anak mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ini diduga terlibat suap pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur di Musi Banyuasin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK menyita uang 270 juta rupiah dan 1,77 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan tersebut. EU lalu menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada BKA. Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba di Banyuasin dan ditemukan uang sebanyak 270 juta rupiah yang dibungkus kantong plastik. Di lokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, tim kemudian juga mengamankan BKA di salah satu hotel Jakarta yang selanjutnya diarah dibawa ke gedung Rasidik KPK untuk dimintai keterangan. Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sebanyak 270 juta rupiah, juga turut diamankan uang yang ada pada KNRB dan Bupati jumlah uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Musi Banyuasin Edi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi. Dalam kasus ini, Suhandi berperan sebagai pemberi, sementara Dodi, Herman, dan Edi berperan sebagai penerima suap. KPK menyebut setidaknya ada empat proyek yang melibatkan para tersangka. Dodi lah yang menentukan presentasi pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba. Sehingga total imbalan yang akan diterima Dodi dari Suhandi dari keempat proyek tersebut diperkirakan mencapai 2,6 miliar rupiah. Selain itu, dia juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10% untuk BRA, 3-5% untuk HM, dan 2-3% untuk EU serta pihak terkait lainnya. Untuk tahun anggaran 2021, pada bidang sumber daya air dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dalam 4 paket proyek. Total komitmen yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar 2,6.